Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selkom. Selkom pun jawab juga. Selkom tu syarikat ni telekomunikasi lah. Kan? Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, kita ucapkan syukur kepada Allah kerana Allah telah bagi kita kesempatan pada malam yang mulia ini untuk kita bersama dalam program motivasi perdana Insan Cemerlang. Hebat orang Kelantan ni, insyaAllah. Yang keduanya, saya ucapkan terima kasih kepada pengerusi majlis Ustaz Fakhrul Aziz dan juga kepada YB kita dan kepada seluruh yang menjayakan program majlis pada malam ini, insyaAllah. Semoga Allah merahmati kerja kita. Termasuk orang yang menjayakan program kita pada malam ini ialah mereka yang hadir pada program ini. Allah Subhanahu Wa Taala firman dalam Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum ila akhir ayat. Dalam firman Allah tu, Allah beritahu kepada kita, wahai orang yang beriman, saya yakin yang datang ni semua orang beriman. Idza qila lakum tafassahu fil majalis. Bila dikata, diseru kepada kita, lapangkan tempat duduk dalam majlis, maka hendaklah kamu lapangkan. Ni masih ada kosong-kosong depan ni, rapat ke depan lagi cantik. Baru saya nampak muka orang gelak ke, muka orang senyum ke, muka orang masam ke, muka tak suka ke. Ada yang kosong-kosong ruang ni, lapang ke tempat duduk dalam majlis. Adik-adik yang kecil-kecil ni boleh duduk rapat sikit kan. Tapi jangan langgar kamera tu, dah lah. Okey. Jadi Allah firman Al-Quran, idza qila lakum tafassahu fil majalis. Bila diseru kepada kita, lapangkan tempat duduk dalam majlis. Orang jemput kita ke program ceramah, jemput kita kepada program dalam program-program pengisian ilmu, majlis ilmu. Kita datang untuk memenuhi majlis. Untuk memenuhi majlis, kita mendapat manfaat daripada majlis tu, dapat pahala, dapat ilmu dan dapat iman. Wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum, dan beritahu pada kita, disebut kepada kita, tinggalkanlah majlis. Kita kata majlis ni dah tamat, maka kita tutuplah dengan tasbih kafarah dan suratul asr habis, ataupun kita tutuplah dengan doa habis, tamatlah kita. Maka kita kena bersurai balik dan sebarkanlah majlis-majlis ilmu itu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, dan Allah yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Allah mengangkat mereka di kalangan kita ni, orang yang beriman di kalangan kita ni. Walladhina utul ilma darajat, beberapa ilmu dan juga darjat. InsyaAllah pada malam ini kita mohon kepada Allah agar Allah mengangkat kita menjadi orang yang berilmu dan juga darjat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, untuk yang pertamanya, di dalam hidup kita ini banyak keindahan yang Allah cipta dari langit dan bumi. Wa huwallazi ansha'a jannatin ma'rushat. Dan di antara, dan dialah Tuhan yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang tumbuh melata dan juga yang tidak melata di muka bumi Allah ni. Dan Allah jadikan semua ni yang ada kat muka bumi Allah ni untuk siapa? Untuk kita manusia sebenarnya. Tak ada untuk lain. Allah tak jadikan semua ni untuk binatang semata-mata. Untuk manusia. Allah jadi binatang untuk manusia. Allah jadikan langit untuk manusia. Allah jadikan bumi untuk manusia. Allah jadikan segala-galanya di muka bumi ini untuk manusia. Sebab itu, bila kita hidup kat muka bumi Allah ni, kita diwajibkan menunaikan tanggungjawab kita kepada Allah
Kita kena ingat, kita selalu baca Allahu Akbar. Semayang gitu kan? Kita semayang. Kita sebut apa? Allahu Akbar kabira. Walhamdulillah kasira. Ini Tuan Guru Aziz pun selalu sebut ini. Ha? Inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatharas samawati wal ardh hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Qala inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sembahyangku, solat aku, kita solat tiap-tiap hari, wa nusuki, ibadah, segala ibadah yang kita buat di muka bumi Allah Subhanahu taala ini, wa mahyaya, dan seluruh hidup kita, kita berjalan, kita berlari, kita datang program, kita duduk, kita mengangkat, kita bercakap, kita kelip mata, kita apa-apa sajalah, apa-apa je lah, apa-apa je. Yeah. Kita buat di muka bumi Allah ni, kita kena ingat hanya kerana Allah. Hanya kerana Allah. Hanya kepada Allah. Dan sebuah lagu dia kata apa? Kepadamu kekasih, aku berserah. Kerana ku tahu, kau yang lebih mengerti. Apa yang terlukis di cermin wajahku ini, apa yang tersirat di hati bersama amali. Tahu lagu tu siapa nyanyi? Ha? Siapa nyanyi? Tak dengar pun. Lagu tu siapa nyanyi? Tak dengar pun. Suara ada ke tak ada ni? Ha? Lagu tu siapa nyanyi? Tak tahu? Ha? Jamal? Ai, tak nampak ke saya nyanyi tadi? Saya lah yang nyanyi kan lagu tu sendiri. Dia ceritanya tentang lagu tu memang lagu M. Nasir, dinyanyikan oleh Jamal Pak Tongko. Jamal Pak Tongko pula. Jamal Pak Tongko cerita apa? Cerita apa tu? Cerita apa? Jamal Pak Tongko? Husin Lempoyang, Kazim Betalon. Cerita apa? Tiga? Tiga Abdul. Okey. Jadi Jamal nyanyi lagu tu dengan penuh penghayatan. Oh, semua terlopong mulut dia. Ah, Jamal ni orang minat dia. Sebab suara dia suara perut. Suara perut ni ada dua. Ah, satu keluar ke atas. Satu keluar ke bawah. Yang keluar ke bawah tu bahaya sikit. Kadang-kadang kita yang laki ni lah. Duduk depan TV pakai kain plekat. Kibah-kibah depan TV. Angkat pula. Itu suara perut yang kedua. Tapi suara perut yang pertama ni, dia kata, kepadamu kekasih. Pada siapa? Allah lah. Tak ada yang lain. Kekasih kita yang benar-benar memahami diri kita, mengetahui pergerakan kita, yang tahu yang tersirat di dalam hati kita, apa juga yang ada dalam hati. Sebab dia kata, kepadamu kekasih, aku berserah. Kerana ku tahu, kau yang lebih mengerti. Apa yang terlukis di cermin wajahku ini, apa yang tersirat di hati bersama amali. Apa saja yang tersirat dalam hati kita ni. Terdetik kita tak suka, terdetik kita riak, terdetik takbur, ego, ujub, terdetik sakit hati, iri hati, husnuzun, su'uzun, sangka buruk, sangka baik. Semua itu dia batas hati kita. Allah je yang tahu. Sebab tu dia kata, kepadamu kekasih, aku bertanya. Pada siapa kita bertanya? Pada Allah. Apa maksud kita bertanya tu? Maksudnya kita sedang mencari, kita memohon, kita meminta, kita berharap hanya kepada Allah. Kerana ku tahu, kau yang lebih mengerti. Apa yang apa pula tersilap lah.